Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Jessica Tanusudipyo selaku Ketua Yayasan Hari Tanusudipyo. Yang kami hormati, Ibu Doktoranda Mariyati Tirtawiyata MBA selaku Ketua STKIP MNC. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Azrar Hadi Ramli PhD selaku Ketua STIE MNC. Dan telah hadir pula di tengah-tengah kita semua, yang terhormat Ibu Shinta Nur Fauzia selaku Co-Founder and CEO of Lemonilo. Selamat datang, Ibu. Yang kami hormati pula, Bapak dan Ibu dosen dari STIE MNC dan STKIP MNC. Selamat datang, Bapak dan Ibu. Kemudian kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Selamat datang di acara MNC College Webinar bersama Lemonilo. Bersama saya Risa Safitri dari Program Studi Manajemen dan partner saya Diah Ayu Ika Kartika from English Education of MNC College 2018. Kami berdua akan memandu acara pada siang hari ini, mulai dari pembukaan sampai dengan penghujung acara nantinya. Baik, hadirin sekalian, perlu diketahui bersama bahwa acara MNC College Webinar bersama Lemonilo ini disiarkan langsung melalui RCTI+. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada RCTI+ yang sudah menjadi media partner dalam acara MNC College Webinar bersama Lemonilo. Acara pada siang hari ini juga merupakan kelanjutan rangkaian acara MNC College Virtual Festival or MNC CoFest 2021 yang sebelumnya sudah dibuka pada 15 Juni kemarin. Jika kemarin peserta sudah melakukan virtual tour dan menyaksikan lengkapnya fasilitas MNC College, kali ini kita akan mengadakan MNC College Webinar bersama Lemonilo. Betul sekali, Kak Ika. MNC College Webinar bersama Lemonilo ini bertemakan Higher Edu as Incubator, di mana diadakan dalam rangka untuk memotivasi para peserta dalam membangun karir, serta menyampaikan kiat-kiat dalam membangun startup. Namun, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MNC College.
Tuhan yang hakiki, lengkapi ilmu dan teknologi. Latih mandiri mengabdi pada pertiwi, tuntaskan kebodohan tingkatkan prestasi. MNC College, tempat kita maju, tiap aku mutah pernah padam. Ciptakan insan-insan yang berguna, cerdaskan kehidupan nusa bangsa. Dalam pemuda pemudi terdiri, tempat tugas yang mulia wujudkan sejahtera. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengajak Anda semua untuk bersama-sama menyaksikan pemutaran video profil MNC College dan MNC Group. Selamat menyaksikan. Dengan keinginan yang kuat dan kesadaran akan pentingnya peran serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Yayasan Haritanu Sudibyo mulai memasuki dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah Tinggi MNC didirikan pada tahun 2017 sebagai komitmen MNC dan Yayasan Haritanu Sudibyo dalam berpartisipasi memajukan pendidikan bangsa yang didasari kebutuhan akan tenaga kerja berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan perguruan tinggi berkualitas. Sekolah Tinggi MNC memiliki visi menjadi sekolah tinggi dengan tata kelola yang tertib untuk pencapaian standar perguruan tinggi serta memperoleh pengakuan dari dalam dan luar negeri. Dan menghasilkan pendidik yang mengikuti perkembangan keilmuan dan teknologi serta mampu bersaing di tingkat ASEAN pada tahun 2022. Untuk mencapai hal tersebut, Sekolah Tinggi MNC memiliki visi yang jelas, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan yang memenuhi standar nasional perguruan tinggi. Sekolah Tinggi MNC bertujuan memberikan citra positif pada masyarakat, membentuk sivitas akademika yang berintegritas, mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan citra dan kualitas pendidikan, dan merintis kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam dan luar negeri. Sekolah Tinggi MNC menawarkan program studi pilihan yaitu program studi S1 Manajemen yang berfokus pada yaitu Fintech, Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, Komunikasi Digital, Pemasaran Digital. Program studi S1 Akuntansi yang berfokus pada Akuntansi Digital, Audit, dan Fintech. Sekolah Tinggi MNC juga menawarkan program S1 Pendidikan yang berfokus pada program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan program studi S1 Pendidikan Matematika. Sekolah Tinggi MNC menyediakan beberapa pilihan jadwal perkuliahan, yaitu kelas reguler dan non-reguler. Sekolah Tinggi MNC berupaya menghasilkan lulusan yang cerdas, memiliki integritas, dan berkarakter terbaik. Atas dasar tersebut, Sekolah Tinggi MNC menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pencapaian pembelajaran lulusannya melalui kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Di dalam kegiatan-kegiatannya, Sekolah Tinggi MNC melaksanakan kegiatan tridharma pendidikan secara sungguh-sungguh menjaga etika akademik. Sebagai sebuah komunitas akademik, Sekolah Tinggi MNC sudah tentu harus dilandasi dengan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan. Lulusan dapat langsung menjadi bagian dari keluarga MNC Group. Calon mahasiswa dapat mengakses informasi mengenai cara mendaftar, persyaratan, lokasi, dan biaya perkuliahan melalui website Sekolah Tinggi MNC. Mari bergabung bersama kami, Sekolah Tinggi MNC, menciptakan lulusan-lulusan unggul di ASEAN. Founded in 1989, MNC Group has grown to become one of the largest national business groups in Indonesia.
Under the leadership of its founder and executive chairman Hari Tanu Sudibyo, MNC Group has become the leader in four strategic investments: media, financial services, entertainment, hospitality, and e-commerce, and other digitals. In the advertising and content-based media, 4FTA from MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews dominates the market with the highest number of audience share. MNC Media has successfully produced variety of content for all generations of all segments. Best drama series with the highest audience share produced by MNC Pictures. Also theatrical films. Top animation programs that entertain and educate Indonesian families by MNC Animation. Reality shows that inspire by AMP Production. The biggest talent search programs that birth numerous talents and stars from all across Indonesia under the biggest talent management in Indonesia, SMN. Studio-based production that creates the biggest talent searches from Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia, The Voice Indonesia, and the pioneer in talent search esports, Star Indonesia. Also, a number of special programs like Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, Anugrah Dangdut Indonesia, Indonesian Esports Awards, TikTok Awards Indonesia. MNC Media is very focused and consistent with the development of its digital business through the super app RCTI Plus. One application, all entertainment. Video, news, radio and podcast, talent search feature, and games. Also, digital music label and social media management with exponential growth in followers and subscribers under Star Hits. On top of broadcast TV, MNC has four leading news and information portals: OK Zone, Sindonews.com, iNews.id and IDX channel, and a number of radio networks and streaming. In content, MNC Media produces more than 20,000 hours new contents in a year. Library management with more than 300,000 hours of contents. In the subscription-based media, MNC Vision Network, or IPTV, is the largest in Indonesia of direct-to-home or satellite pay TV, fixed broadband pay TV, and OTT. MNC Vision is the pioneer and the largest in Indonesia in direct-to-home or DTH-based pay TV, has its own satellite called Indostar 2 with S-band technology, which is resistant to weather disturbance in Indonesia. While K-Vision is present to serve the DTH needs for lower middle-income segment with prepaid business model. K-Vision sells set-top boxes and grows very fast, now reaches 6 million subscribers, making K-Vision the largest prepaid DTH company in Indonesia. In broadband segment, IPTV presents MNC Play, which offers fiber-to-the-home technology with high-speed internet and pay TV services. MNC Play offers complete variety of contents with catch-up TV and time-shift features. MNC Play's innovation by launching Playbox, an Android TV box that provides complete FTA national and international content channels with catch-up TV feature. The last platform under IPTV is Vision Plus, the largest OTT-based video streaming in Indonesia that offers more than 10,000 hours of video on demand, more than 120 linear channels, and produces original contents with Vision Pictures. All those strengths combined make IPTV different and superior compared to other operators. In financial services, MNC Capital is the main holding company of MNC Group that provides complete and integrated financial services. MNC Bank has been innovating to become the bank of the future with mobile banking motion. The leading MNC Finance and MNC Leasing currently have developed a digital information system and financing application, SIAP, to deliver faster and better credit processing. MNC Sekuritas, as one of the leading securities companies, is getting more ahead
with its online trading MNC Trade. And for international stock market, our bank Grayson is present to deliver its best services. Collaboration of MNC Insurance and MNC Life provides complete range of general and life insurance products for Indonesian families with easy access through Hario application anytime, anywhere. MNC Asset Management is increasingly trusted to manage a variety of investment and mutual funds products, currently all connected through MNC Duit application. In FinTech, MNC Teknologi Nusantara operates SPIN, Smart Payment Indonesia, the e-money, e-wallet, and digital transfer platforms. SPIN has just launched SPIN Points, loyalty points program to integrate all digital platforms of MNC Group. Flash Mobile is the payment gateway and biller aggregator of all transactions within MNC Group. Flash Mobile is equipped with the highest security standard certificate, PCI DSS. MNC Capital is committed to become the front runner in integrated financial services in Indonesia. As part of MNC Group, MNC LAN has grown to become one of the largest entertainment hospitality companies in Indonesia. MNC LAN continues to grow and focuses on the development of its flagship projects, namely MNC Lido City, MNC Bali Resort, and other prestigious projects. MNC Lido City, located in Lido, Bogor, West Java, is a world-class integrated tourism destination that has been approved by the government as tourism special economic zones with international standard. MNC Lido City is an integrated residential, commercial, entertainment, and lifestyle area of 3,000 hectares, currently being built theme park, movie land, world garden, Lido Music and Arts Center, international hotel and resort, golf club and residences, retail and dining, biggest outbound, and other quality supporting facilities. MNC Bali Resort is a concept of the largest and most exclusive resort in Bali. MNC Bali Resort will host a 6-star hotel, exclusive villas, international standard golf course, along with other premium facilities. In the hospitality segment, MNC LAN presents Park Hyatt Jakarta, the only and the first in Indonesia. The Westin Resort Nusa Dua and Bali International Convention Center, Oakwood Hotel and One East Residence Surabaya, also office buildings in Jakarta, Surabaya, and Bali, as well as co-working space. In e-commerce business, MNC provides ETV Mall, The F-Things, Mr. Aladdin, and M-Shop for the lifestyle needs of current generations. As part of its social activities, MNC Group, through Yayasan Jalinan Kasih, is very active in social care activities for the communities and CSR corporate activities through MNC Peduli. MNC Group, developing and innovating the future. A pride of the nation. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Azhar Hadilamri, PhD, selaku Ketua STIE MNC untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Azhar, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Jessica. Selamat siang, Ibu Sinta. Selamat siang, Ibu Maria. Selamat siang, Bapak dan Ibu dari MNC College, dosen, pendik, dan seluruh mahasiswa serta calon mahasiswa yang hadir pada acara siang hari ini. Siang ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Sinta Nur Fauzia tentang Lemonilo, dan sebetulnya bukan Lemonilonya yang penting, tetapi bagaimana seseorang bisa berhasil mencapai kesuksesan
dalam membangun perusahaannya. Ini ada kaitannya dengan tema seminar kita, yaitu adalah pendidikan tinggi atau higher edu as incubator. Kita berharap tentunya semua saudara-saudara mahasiswa dan calon mahasiswa yang akan memasuki perguruan tinggi yang akan memilih MNC College akan berhasil nantinya dimasukkan di dalam mesin inkubator ini. Jadi ini pendidikan tinggi sebetulnya adalah sebuah mesin inkubasi. Alat inkubator untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang cerdas, lulusan-lulusan yang kreatif, lulusan-lulusan yang memiliki karakter yang baik, lulusan-lulusan yang tekun, dan lulusan yang memang diperlukan oleh bangsa dan negara kita. Untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bertanah air kita. Jadi, seminar kali ini menurut saya satu hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari atau bisa kita bahas, bisa kita tanyakan kepada Ibu Sinta Nur Fauzia yang sudah meluangkan waktu untuk bisa membawakan paparan pada acara siang hari ini. Mudah-mudahan acara siang ini bermanfaat buat kita semua dan khususnya bagi calon mahasiswa STIE dan STKIP MNC ini lebih meyakinkan kalian untuk mau masuk bergabung dengan MNC College. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua. Baik, terima kasih Bapak Azrar Hadi atas sambutannya. Beranjak ke acara selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Ibu Jessica Tanusudipyo selaku Ketua Yayasan Hari Tanusudipyo untuk memberikan sambutan dan memperkenalkan narasumber. Kepada Ibu Jessica, kami persilakan. Ya, terima kasih Dia. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini. Yang kita ketahui di beberapa minggu ini, tingkat terpapar COVID makin meningkat ya, dengan sangat pesat. Jadi saya harap kita semua jangan sampai lengah, dan terus semangat untuk menjalankan prokes yang ada. Pada hari ini perkenankan saya untuk menyapa semua peserta Zoom maupun yang sudah bergabung di aplikasi RCTI Plus dalam webinar yang diselenggarakan oleh MNC College. Terima kasih untuk semua panitia dari MNC College, para dosen, tendik maupun mahasiswa-mahasiswi yang telah memberikan tenaga dan upaya yang terbaik untuk menyelenggarakan CoFest MNC ini. Sangat membanggakan dan saya harap kita dapat terus maju dan berkarya dan berkontribusi di setiap kesempatan. Untuk tim RCTI Plus dan MNC Group yang telah mensupport penyelenggaraan acara webinar dan live stream ini, saya juga ucapkan terima kasih. Dan bagi seluruh peserta, selamat datang. Semoga dengan kehadiran saudara-saudari semua di acara MNC CoFest ini, akan ada nilai tambah dalam membuka wawasan maupun pembelajaran baru, karena kita semua tentunya tidak akan berhenti belajar dengan segala perkembangan yang terus ada di dunia ini. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, narasumber yang saya banggakan dan kagumi. Beliau adalah ibu dari hampir dua anak, karena sekarang sedang mengandung anak keduanya. Terima kasih atas meluangkan waktunya, bahkan dalam kesibukannya. Beliau adalah seorang role model bagi generasi muda dengan berbagai macam prestasi yang pada saat ini menjabat sebagai co-founder dan co-CEO Lemonilo. Saya pertama kali ketemu Sinta lewat email dan Zoom dalam konteks pekerjaan. Dan pertama kali saya mendengarkan beliau berbicara dalam pertemuan kami, saya langsung
berkonklusi, wah ini perempuan hebat. Maka dari itu ketika tim MNC College pertama mengutarakan keinginan untuk mendatangkan seorang narasumber inspiratif dalam acara MNC CoFest, saya langsung mengingat sosok seorang Sinta yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Agar teman-teman mengenal sosok seorang Sinta yang patut dijadikan role model ini, karena tak kenal maka tak sayang, perkenankan saya untuk membacakan sedikit tentang riwayat pendidikan dan prestasi beliau sebelum kita mendengarkan paparan materi yang telah disiapkan. Sinta Nur Fauzia adalah lulusan sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan telah menerima penghargaan khusus dari UI sebagai mahasiswa berprestasi. Jadi jangan putus semangat untuk terus berprestasi bahkan dalam pendidikan tinggi kalian. Beliau kemudian melanjutkan studinya di Harvard Law School, di mana beliau meraih Master of Laws degree dan mengikuti Harvard Law Entrepreneurship Project dan menjadi semifinalis dalam New Venture Competition yang diselenggarakan Harvard Business School, serta menjadi finalis di Harvard i3 Innovation Challenge. Jangan pernah meninggalkan kesempatan yang ada di depan kita kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut berkompetisi. Sebagai pelajar yang berprestasi, Sinta juga dijulukan sebagai the most promising Indonesian young female lawyer dari detik.com di tahun 2012. Dan pengalaman Sinta sangat beragam. Di antaranya ia pernah menjadi konsultan dalam unit kerja presiden di bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan di tahun 2014. Dan di tahun 2015 mengambil kesempatan magang di The World Bank di Washington, D.C. Setelah itu di tahun 2015, ia bersama dengan kedua rekannya di Harvard mendirikan Consula, suatu e-medical platform yang menjadi dasar dari pembelajaran mereka dalam mendirikan Lemonilo di tahun 2016. Bagaimana seorang pengacara perempuan yang sangat muda dapat menjadi pengusaha, co-founder, serta co-CEO yang berprestasi seperti sekarang ini? Mari kita simak dan belajar dari seorang Sinta Nur Fauzia, co-founder, co-CEO Lemonilo. Sinta, the screen is all yours. Thank you, Jessica, for the very, very, you know, over the top introduction. I feel very humbled actually. Ada di sini ketemu dengan teman-teman semua. Mungkin hari ini saya pingin bercerita nggak terlalu nggak terlalu textbook ya saya yang saya inginkan. Saya lebih ingin sharing mengenai pengalaman pribadi saya karena ada beberapa hal menarik sebenarnya yang tadi Ibu Jessica sebutkan, salah satunya adalah history, di mana sebenarnya secara formal saya itu sebenarnya nggak terlalu ada background bisnis ya. Jadi secara formal bahkan background saya adalah law ya, hukum. Walaupun memang nyerempet-nyerempet. Kenapa saya bilang nyerempet? Karena memang bisnis yang saya ambil, hukum yang saya ambil adalah hukum bisnis. Dan memang background keluarga ada family business, jadi memang telah terexpose dengan dunia entrepreneurship sedari kecil. Cuma akhirnya salah satu alasan pribadi saya mengapa saya banting setir gitu ya, dari menjadi seorang lawyer kemudian menjadi seorang entrepreneur adalah the potential impact yang bisa diraih oleh seorang entrepreneurship. Tentunya potential impact ini tidak melulu tentang profit ya, bahkan bukan tentang profit, tapi tentang bagaimana kita bisa men-shape dan membantu masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sekarang saya ada sedikit paparan yang akan mengantarkan saya untuk cerita sebenarnya kepada teman-teman sekalian di sini. Sebelumnya jika ada yang belum mengenal saya, tadi Ibu Jessica sudah sebutkan dengan sangat-sangat lengkap, saya biasa dipanggil Sinta. Kalau di Lemonilo biasanya saya enggan sebenarnya dipanggil Ibu, walaupun sekarang
Sejak Lemonilo memang sudah semakin besar, mau nggak mau banyak yang panggil saya ibu. Tapi biasanya saya dipanggil kak atau mbak. Atau kalau dulu awal-awal Lemonilo berdiri, saya kekeh maunya dipanggil nama aja. Ya. Tapi ternyata di Indonesia yang ada orang nggak mau panggil nama saya. Karena mungkin cukup segan dan memang bukan bagian dari kultur kita ya untuk memanggil nama saja. Well, anyway, saya juga mau mengucapkan halo, salam kenal kepada rekan-rekan MNC College, Bapak Azhar tadi ya, dan kemudian semua yang ada di sini dari MNC Group dan RCTI Plus maupun teman-teman mahasiswa maupun calon mahasiswa dari MNC College. Nah, untuk menceritakan mengenai Lemonilo, rasanya nggak lengkap kalau kita cerita mengenai past, present, sama future. Atau masa lalu, masa kini, dan apa sih yang ingin kami lakukan di masa depan. Sebenarnya seperti semua startup ya, atau company pada saat dibangun, pasti terjadinya dari sebuah harapan yang bangkit dari individual. Di dalam historinya Lemonilo memang ada 3 orang yang berkumpul merajut mimpi ya, harapan bersama-sama. Dan akhirnya tepatnya tanggal 1 Oktober 2016 dibangunlah suatu company yang bernama Lemonilo. Tadi Ibu Jessica sempat ngomong ya, sempat mention bahwa kita ini awalnya bertiga membuat company dulu namanya Consula. Long story short, Consula, company pertama kami agak-agak stuck gitu ya untuk growth-nya. Jadi kami melihat bahwa ini perlu ada perubahan besar, baik dari arah maupun misi dan visi perusahaan. Jadi dari situlah di tanggal 1 Oktober 2016, kami memutuskan mengubah arah Consula, including mengubah namanya juga menjadi Lemonilo. Masih dua-duanya dalam bidang health. Kalau Consula dulu, singkat cerita, ngurusnya orang sakit karena kan e-medical platform ya. Tapi kalau Lemonilo, kita selalu bilang bahwa kita mau coba ngajak orang buat sehat. Makanya dibentuklah Lemonilo. Nah, saya di sini pingin sharing video dulu. Tadi MNC videonya keren-keren ya. Ini mungkin videonya nggak sekeren punya MNC, tapi bolehlah untuk kita putarkan dan kita simak sedikit. Semoga nggak ada problem. Kalau ada problem, nggak apa-apa, nanti saya aja yang cerita. Oke, singkat, start dari 2016 itu kami sebenarnya sebagaimana suatu perusahaan yang baru dibangun ya, aslinya sih sebenarnya namanya waktu itu CEO ya, tapi CEO itu sebenarnya merangkap banyak sekali pekerjaan dari mulai mimin, kemudian kita bertiga sempat ngepak-ngepak barang, food tester, sampai kalau dulu makan mie Lemonilo setiap hari berkali-kali untuk ngecek quality control-nya ya, untuk melakukan quality control, karena waktu itu belum banyak orang, jadi kita benar-benar turun tangan sendiri. Di sini ada 1 Oktober 2016 yang terjadi sebenarnya adalah kami membuka bazar
very very simple, nggak bisa dibandingin sama booth-nya Lemonilo yang sekarang ya. Ini kalau boleh cerita, saya sama Ronald waktu itu loading barang sendirian nih jam 11 malam di Gandaria City. Kalau dengerin ceritanya sekarang kayaknya very bizarre, but it actually happened around 4 years ago ya, 4.5 years ago. Jadi masih singkat banget, 4.5 tahun yang lalu kondisi kami masih seperti ini. Ini dari mulai namanya konsula, nggak ada orang, mejanya kosong, masih di ruko. Kemudian kita kalau bikin bazar ya lihat aja ya, dekornya simple-simple begini. Itu pun waktu itu kita ngangkut semuanya sendiri. But fast forward to now, ya mungkin teman-teman tahu Lemonilo bisa dari iklan, ikatan cinta mungkin ya, yang pastinya growth story Lemonilo sangat-sangat dibantu oleh MNC Group. Kudos, hebat sekali buat program-program TV-nya yang kita juga sering ikutan di situ. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, nama Lemonilo juga banyak sekali terdengar saat ini karena iklan maupun built-in yang kami lakukan di program-program MNC. So MNC is a very, very powerful company, and actually there's a lot of company, including Lemonilo, yang growth-nya itu benar-benar dibantu sama MNC. Kami sendiri merupakan salah satunya, selain di built-in, kami juga pasang OOH ya, atau billboard, dan mungkin produk-produk kami saat ini bisa didapatkan di lebih dari 200 ribu points of sales, termasuk Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Well, itu cerita singkatnya, tapi sebenarnya kenapa sih back in 2016 kami ini ingin membuat Lemonilo? Kami melihat bahwa orang Indonesia ini memang dari oroknya, dari kecilnya itu nggak sehat. Lihat aja, coba makanan Indonesia. Makanan Indonesia, makanan tradisional kita memang full of kolesterol, kemudian banyak garamnya, gulanya, banyak pengawetnya, banyak bahan-bahan yang kita nggak bisa mention ya, itu apaan sih bahannya, sebenarnya kita nggak ngerti juga, tapi kita masukin dalam tubuh kita. Ternyata data menunjukkan bahwa pola konsumsi kita itu membuat kita sangat rentan terhadap penyakit, dari mulai diabetes, hipertensi, jantung, dan sekarang ini juga tentunya kita sangat rentan terhadap COVID-19. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat kita sebagai manusia itu sangat-sangat rentan. Bahkan kalau data, ini data 2018-2019 ya, sebelum COVID, 73% kematian di Indonesia itu karena non-communicable disease. Dan ketidaksehatannya masyarakat Indonesia itu sangat-sangat berpengaruh terhadap beban negara ya, jadi sangat-sangat besar sekali. Jadi jangan dipikir kalau kita ngerasa bahwa nggak apa-apa lah, nggak hidup sehat, sebenarnya yang kena impact-nya bukan cuma kita aja, bukan cuma keluarga kita, tapi dalam skala yang sangat grand, sangat besar, maka juga berimpact terhadap perkembangan Indonesia. Nah, kemudian kita lihat bahwa obviously ya, sebenarnya cara untuk memecahkan semua masalah itu adalah dengan melakukan hidup sehat. Tapi kalau di 2016, itu bisa dibilang orang tahu hidup sehat, tapi nggak ada yang peduli mau melakukan hidup sehat. Bahkan hingga saat ini, pastinya banyak orang yang masih menganggap bahwa hidup sehat itu sesuatu yang asing, tapi mungkin kalau sekarang jadi perlu dilakukan. Di 2016 kita sudah melakukan survei dan memang tidak banyak ya orang yang mau melakukan itu, sangat-sangat kecil jumlahnya. Maka kami melihat bahwa sesuatu yang sangat penting untuk dipecahkan tapi belum ada pemecahan masalahnya, dan jika dipecahkan maka masalah tersebut berpotensi menimbulkan impact positif yang sangat luas. Maka we feel that back in the 2016, kita merasa ya sudah, ini worth nih untuk kita fokus gitu di sini. Mari fokuskan perusahaan kita untuk memecahkan masalah ini. Jadi solusinya buat kami adalah kami ingin membuat suatu perusahaan yang memiliki misi untuk membuka akses hidup sehat bagi masyarakat Indonesia, dan caranya adalah dengan melahirkan produk-produk yang alami, terjangkau, praktis, tapi tentunya tidak
mengkompromikan rasa. Maka lahirlah waktu itu Milemonilo. Nah, Milemonilo sendiri itu lahir dari suatu proses. Jadi proses di Lemonilo itu seperti cycle. Dari mulai discovery, scoping, konsep, development, maupun launch, semua ini kami lakukan untuk setiap produk kami, termasuk Milemonilo. Kalau kita bandingkan antara FMCG biasa dan konsep atau pengembangan produk hingga launching di Lemonilo, maka spesialnya Lemonilo adalah kami bisa melakukan semua proses ini dengan lebih cepat. Mungkin kalau company biasa melakukan semua proses ini dalam 19 hingga 36 bulan, maka kami bisa cut proses itu dengan 4 sampai 8 bulan. Dan memang itulah kelebihannya Lemonilo. Makanya mungkin kalau teman-teman ini ya pernah mengakses aplikasi Lemonilo, saat ini sebenarnya kami sudah memiliki sekitar 40 SKU yang memang semuanya dilakukan dengan proses yang sangat cepat. Di Lemonilo pun kami sangat-sangat percaya dengan data. Contohnya ada produk yang misalnya pada saat kami launching, kami melihat bahwa kurang diterima masyarakat, maka kami tidak ragu untuk mereformulasi. Jadi proses ini semua memang berlangsung sangat-sangat cepat. Sebagai contohnya, kalau teman-teman mungkin pernah berkenalan dengan Lemonilo di tahun 2017, saat pertama kali kami meluncing produk mie instan kami, saat itu mungkin di sini bisa dilihat ya, produk yang kami luncurkan ke masyarakat sangat-sangat simple, bahkan masih pakai plastik, masih pakai stiker, dan di sini kami benar-benar melakukan QC sendiri. Makanya jangan pernah meremehkan suatu produk yang looks-nya itu belum sempurna. Karena kesempurnaan itu bisa dikejar, improvement itu bisa dikejar. Dan buktinya adalah Lemonilo, di mana saat itu kami meluncurkan sesuatu yang sangat-sangat simple. Mungkin saat itu tidak terbayang bahwa sesuatu yang seperti di kiri bisa menjadi di kanan. Dan bahkan ini semua kami tambah lagi ya variannya, dan kemudian sekarang skalanya sudah jutaan ya, sudah puluhan juta actually masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi Milemonilo setiap bulannya. Dari mulai ratusan atau bahkan puluhan orang, sekarang menjadi jutaan orang. Dan itu semua berawal dari suatu mimpi dan suatu konsep yang adanya di kepala, kemudian dieksekusi bersama-sama. Nah, mungkin banyak yang nanya ya, kenapa sih namanya Lemonilo? Di sini saya pengen ceritain. Kalau sekarang orang dengar nama Lemonilo, wow keren ya namanya, catchy, fresh, sangat-sangat gampang diingat. Tapi di tahun 2016, kalau saya bilang Lemonilo, hah apaan tuh lemon gitu. Jadi view dan kemudian persepsi orang itu bisa berubah dengan yang namanya branding dan marketing. Tapi waktu itu kami memilih nama Lemonilo karena nama ini sesuai dengan misi kami. Sebenarnya asalnya dari kata lemon, yang waktu itu berdasarkan survei kami dianggap sebagai salah satu makanan yang paling sehat menurut masyarakat Indonesia. Surveinya waktu itu melibatkan sekitar 200-300 orang, survei internal. Dan kemudian Nilo, yang artinya victory. Kami gabungkan katanya sehingga menjadi Lemonilo, yang artinya adalah health warrior ya, atau pahlawan kesehatan. Ini merupakan harapan. Seharapan bagi kami untuk setiap konsumen kami, agar Lemonilo menjadi sebuah awal untuk pribadi yang lebih sehat dan lebih hebat. Makanya kami punya moto menuju generasi hebat, bukan menuju generasi sehat. Kenapa menuju generasi hebat dan bukan menuju generasi sehat? Karena sehat itu adalah one step untuk menuju greatness atau kehebatan. Maka kita melihat ujungnya semua orang ingin hebat, ingin bahagia, dan sehat merupakan salah satu kunci. Harapan inilah yang ingin digaungkan oleh Lemonilo. Nah, kami alhamdulillah merupakan salah satu company pertama di Indonesia yang membawa health and well-being to the mass.
Jadi dari hal yang besar, grand, seperti billboard, iklan, built-in, maupun yang kecil-kecil, seperti social media, kemudian survei harian, tidak terhitung berapa survei yang sudah Lemonilla luncurkan, dan setiap harinya kami masih meluncurkan berbagai macam survei, baik untuk survei marketing, survei product innovation, survei ini, survei itu, dan ini merupakan DNA kami untuk become a company yang sangat-sangat data-oriented, ya, berorientasikan data. Kami juga menggunakan karakter-karakter, memperkenalkan karakter-karakter untuk mengenalkan hidup sehat kepada dari mulai anak-anak hingga dewasa, tapi target utamanya memang untuk karakter ini terdiri dari 4 orang, memang diperkenalkan untuk generasi yang sangat muda, yaitu anak-anak dari mulai Moni, Mama Nilo, Papa Nilo, maupun Nilo. Jadi kalau teman-teman cek di YouTube, Lemonilo mulai masuk ke dalam animasi, gitu. Karena kenapa? Kami melihat bahwa kami akan melakukan segala cara untuk bisa memperkenalkan hidup sehat sejak dini. Mirip ya seperti MNC yang content-based, Lemonilla itu juga sangat-sangat content-based. Kami merasa bahwa memperkenalkan hidup sehat tidak bisa cuma dari produk saja, tapi harus end-to-end 360, kalau bisa ke orang yang semudah mungkin. Jadi memang kami membuat karakter-karakter ini agar lebih mudah mengenalkan hidup sehat. Kalau brand ambassador sendiri, di tahun ini kami memilih 3 orang, ada Raffi, ada Baim, kemudian ada Arya Saloka, ya mungkin di sini teman-teman kenal semua sama mereka ya. Jadi kita juga menggandeng untuk menangkan hidup di Lemonilo. Hidup sehat itu merupakan sesuatu yang kami sadari bukan mudah ya memperkenalkannya, cukup sulit, maka perlu bantuan dari brand-brand ambassador maupun karakter dan untuk bisa memperkenalkan mengenai konsep hidup sehat agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dari semua effort ini sebenarnya yang paling senang adalah konsumen kami memang juga sangat happy dengan produk-produk kami, dan ini terus kami kumpulkan testimoni. So testimoni is a very powerful thing. Kalau di Lemonilo, satu testimoni aja itu benar-benar diurusin banget gitu, karena kita melihat bahwa oh nggak cuma karena 1 orang 2 orang ya, tapi karena ini sesuatu yang harus kami jaga. Nah, tapi tentu saja dalam membangun company pasti ada problem ya, nggak mungkin semuanya ya berbunga-bunga, dari mulai product issue, production issue, paling sering itu sold out. Jadi Lemonilo itu ya ini sebenarnya cukup menyenangkan ya, masalah yang sangat baik sebenarnya. Kalau ada orang ngomong ya tapi ini masalah yang sangat baik ya, tapi itu tetap saja masalah sebenarnya, karena dengan marketing branding yang kami lakukan, seringkali produknya malah nggak bisa ditemukan ya karena sold out. Jadi dari situ kita melihat bahwa kita perlu meningkatkan kapasitas dan juga terus continue improve supaya produk kami lebih bisa lagi diterima oleh masyarakat. Nah, ada beberapa hal kalau teman-teman ingin membangun bisnis, itu beberapa hal yang perlu kita ingat terus-terusan, dan ini sebenarnya hal simple yang kesannya klise, tapi nggak gampang dilakuin. Yang pertama adalah kalau kita mau bikin suatu produk atau suatu jasa atau suatu bisnis, maka kita harus tahu apa sih USP atau unique selling proposition kita. Maksudnya apa? Spesialnya kita tuh apa sih? Apa sih yang membedakan kita dari produk atau service lain? Dan ini harus kita gali. Contohnya seperti Lemonilo yang kami selalu gaungkan di mana-mana adalah apa sih sebenarnya perbedaan dari produk Lemonilo versus produk lain gitu. Kenapa sih konsumen kami harus memilih produk Lemonilo? Yang kedua, kalau kita ingin bikin bisnis yang menjadi besar, maka
kita juga harus punya izinnya. Banyak sekali sebenarnya saya melihat ya startup atau perusahaan-perusahaan baru saat ini ya udah deh pokoknya cowboy dulu gitu kan. Jangan pikirin deh masalah legalnya. At one point ada benarnya, tapi sesuatu yang kita pending atau tidak kita kerjakan, maka itu akan menjadi hutang. Contohnya masalah izin. Kalau izinnya nggak dikerjakan dari awal, maka at one point kita akan dikejar-kejar nih karena masalah izin ini. Jadi kalau saran saya dari awal, lakukan aja perizinannya supaya nggak di kemudian hari pusing. Yang ketiga, konsumen adalah raja. Ini hal yang kita semua tahu, diomongin berkali-kali, tapi memang pada saat ada yang komplain rasanya kayak pil pahit susah ditelan. Padahal kalau kita bikin bisnis mau nggak mau ini harus ditelan. Jadi di Lemonilo kita punya policy bahwa kalau ada konsumen komplain kita tidak boleh deny atau negate gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita terima dan kita lakukan perbaikan ya. Kita informasikan juga perbaikan apa yang bisa kita provide ke konsumen tersebut. Karena intinya konsumen is king adalah kita tidak boleh defensive terhadap feedback. Yang terakhir yaitu ongoing improvement and innovation. Banyak sekali perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, maka inovasi itu menjadi sesuatu yang terbelakang. Karena dianggapnya, oh ini kan udah jalan ya, udah besar ya, jadi kayaknya innovation itu nanti-nanti dulu. Karena lambatnya inovasi di bidang FMCG misalnya, maka lahirlah sesuatu seperti Lemonilo. Lemonilo lahir karena minimnya inovasi. Maka dari situ, kami melihat dan menjadi bagian dari DNA kami untuk selalu melakukan inovasi. Kami ingin bahwa orang atau perusahaan pertama yang mendisrupt kami adalah kami sendiri. Makanya kami selalu melihat gimana sih sebenarnya apakah Lemonilo itu masih terdepan untuk masalah kesehatan, masih terdepan untuk masalah nutrisi. Dan improvement dan innovation ini merupakan suatu komitmen karena sangat sulit sebenarnya untuk mengubah atau memove sesuatu yang sudah jalan. Dan ini juga kami rasakan, tapi sebenarnya sangat-sangat-sangat penting. Nah, satu lagi. Problem sama dengan opportunity. Selalu lihat data. Kalau kami selalu lihat data gitu ya. Kayak di masyarakat Indonesia ini sebenarnya sukanya produk apa sih? Ini dalam konteks FMCG misalnya. Atau kalau kamu bikin perusahaan teknologi, masyarakat Indonesia itu butuh apa sih? Apa yang harus kamu lihat jika kamu ingin membuat suatu perusahaan? Maka kita lihat market size-nya, kita lihat pangsa pasarnya tuh sebesar apa. Karena pangsa pasar menunjukkan seberapa besar impact yang bisa kamu buat untuk masyarakat Indonesia. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Saya nggak mau lama-lama, nggak mau panjang-panjang kalau paparan. Saya mungkin cuma pingin cerita bahwa yang terakhir, jangan pernah merasa bahwa ada suatu mimpi yang kayaknya terlalu besar. Karena kalau saya flashback di tahun 2016, orang suka nanya, mimpi nggak sih Lemonilo kayak sekarang? Mimpi sih, tapi mimpinya disimpan sendiri gitu ya. Karena kayaknya boosting banget gitu ya, terlalu mengada-ngada. Kalau di tahun 2016 kita bilang, oh Lemonilo mau jadi produsen FMCG nomor sekian, atau kita pengen, mungkin kalau zaman dulu, aduh pengen pasang iklan di MNC, itu kayaknya aduh terlalu ngada-ngada lah. Tapi nothing is too big pada saat niatnya itu baik. Jadi makanya orang yang punya bakat besar itu akan kalah oleh orang yang bekerja keras. Plus orang yang hoki. Hoki itu datangnya dari doa. Makanya kalau saya selalu berharap bahwa seberapa pintarnya kita, seberapa bekerja kerasnya kita, ujung-ujungnya kita tidak boleh tidak tunduk ya kepada Tuhan, kepada doa.
Karena inilah sebenarnya yang namanya hoki. Hoki itu kan given ya. Jadi kalau kita minta hoki, caranya minta sama siapa? Minta Tuhan, ya kan? Minta sama siapa lagi? Intinya kita sebagai manusia jangan pernah sombong, jangan pernah tidak berusaha. Mimpi harus besar, karena mimpi yang besar itu bikin kita semangat untuk meraih sesuatu yang memang lebih besar. Dan semoga bisa membantu Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik di kedepan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jessica Tadusudipyo telah memberikan sambutan, dan juga terima kasih kepada Ibu Shinta Nurfauzia atas pemaparan materi serta waktunya. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu akan ada Q&A session. Oleh karena itu, seluruh peserta bisa langsung bertanya melalui chat room yang tersedia di Zoom, dan nantinya akan mendapatkan door prize. Nah, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, cukup banyak. Langsung saja mungkin untuk Ibu Shinta, pertanyaan yang pertama, apa suka duka dan tantangan selama pandemi ini menjadi co-founder dan juga co-CEO Limonilo? Dan bagaimana cara bersaing dengan produk mie instan yang sudah terkenal? Apakah ada tips dan trik untuk personal branding dan juga marketing yang tepat? Terima kasih, Bu. Ini langsung saya jawab aja ya, berarti ya, Mbak Dia. Ya. Ya, silakan, Bu. Oke. Berarti ada dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, tantangan selama pandemi. Dan yang kedua, bagaimana caranya bersaing dengan produk atau brand lain. Yang pertama dulu saya jawab. Ada nggak tantangan selama pandemi? Pasti ada. Setiap bisnis, bisnis apapun, baik besar maupun kecil, pada saat pandemi ini memang mengalami challenge ya, yang sangat besar. Secara makro, ekonomi Indonesia sendiri kan memang mengalami goncangan ya. Dan by the way, ini nggak cuma Indonesia ya, satu dunia. Indonesia sebenarnya masih cukup stabil, karena kalau kita melihat tahun lalu, sampai dengan data Mei, itu goncangan ekonominya meleset sekitar 2%. Jadi sebenarnya bisa dibilang cukup stabil dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini data saya dapat dari Nielsen ya. Mungkin plus minus lah goncangan ini. Jadi karena memang secara makro ekonominya turun, maka pasti impact ke perusahaan. Karena tingkat ekonomi itu kan mempengaruhi daya beli. Jadi kalau daya beli masyarakatnya menurun, maka perusahaan pasti kena impact. Setiap orang maupun perusahaan akhirnya itu ada domino, ada efek domino ya gitu. Jadi semuanya kena gitu. Tapi masalahnya buat saya, kita harus melihat apakah efek dari pandemi ini masalah yang bisa dipecahkan, atau justru melihat masalah sama dengan kesempatan yang tadi saya bilang. Kalau di Limonilo, kita memang melihatnya masalah sama dengan kesempatan. Contohnya adalah sebenarnya yang paling singkat, kalau dulu perusahaan di Indonesia itu nggak terlalu rame tuh yang pingin shift ke teknologi atau shift ke e-commerce. Kalau di Limonilo memang DNA kami dari awal kami harus omni-channel. Jadi nggak cuma mau offline-nya doang, tapi online-nya juga memang kami harus harus kuatin. Jadi memang transisi ini untuk konteks Limonilo cukup mudah. Yang kedua juga perubahan status pekerja atau karyawan kita dari work from office ke work from home. Di Limonilo, untuk bisa work from home itu sesuatu yang natural. Memang company kami decide dari awal dibuat di 2016, kita pingin setiap Limonian itu, atau orang yang bekerja di Limonilo, kita sebutnya Limonian, Limonian itu harus bisa bekerja dari mana saja. Jadi kalau di Limonilo mau WFH ya angkat laptop.
gitu. Kita memang nggak punya nih, kayaknya cuma ada satu divisi, deh, divisi desain yang punya desktop, sisanya nggak ada yang punya desktop, semuanya udah laptop, dan semuanya kita simpan di cloud. Tapi memang tentu tetap ada challenge ya. Challenge yang pertama pasti adalah managing stress of our own people. Orang di kerja itu setelah satu tahun harus di rumah pasti stres. Jadi justru kalau di Lemonil orang tuh teriak-teriak pengen minta masuk gitu. Jadi kita batasin nih yang mau masuk nih siapa. Lucu ya manusia dikasih di luar malah maunya masuk ya. Memang itulah challenge-nya. Tapi memang seperti itu. Jadi kita justru nge-hold orang supaya jangan masuk kantor nih. Kita harus taat dengan prokes. Dan yang kedua, awal-awal pandemi pasti kita juga semua company dak-dik-duk ya. Ini orang bisa beli nggak ya produk kita ya? Gini, ada nggak ya pocketnya ada nggak ya uangnya nih untuk beli produk-produk seperti ini? Tapi justru memang karena pada saat pandemi kita justru decide kita mau do marketing untuk mengingatkan kembali pentingnya hidup sehat. Bahkan kalau dulu cuma ngomongin sesuatu yang kayaknya di masa depan nih kan kalau anak muda diabetes masih entar, penyakit jantung masih entar, hipertensi masih entar. Tapi kalau COVID dari depan mata nih, jadi hidup sehat itu sesuatu yang udah hygiene banget, udah benar-benar harus kita lakukan saat ini juga. Justru dengan adanya marketing yang masif ya, kalau dulu orang awal-awal pandemi mass marketing agak di hold, kalau kita justru kita massifin karena kita ngelihat ini nih opportunity banget nih supaya orang bisa langsung shift ke hidup sehat, dan pada saat mereka ngomongin hidup sehat top of mind-nya harus Lemonilo gitu sebagai brand. Dan akhirnya itu menjadi suatu opportunity yang besar bagi kami. Nah, cara bersaingnya gimana dengan brand lain? Apalagi kalau di Lemonilo konteksnya salah satu produk kami kan ada di kategori mie instan yang memang sudah ada heritage brand ya, brand yang sudah puluhan tahun. Buat kami tidak terlalu melihat bahwa brand-brand lain ini sebagai musuh kami. Karena pada intinya Lemonilo adalah suatu hal yang berbeda. Kita selalu melihat bahwa Lemonilo is something yang perlu kita konsumsi kalau kita mau makan yang instan setiap hari. The safest that you can consume adalah Lemonilo products. Tapi pada saat mau cheat day, atau pada saat kamu pengen sesuatu yang memang rasanya mungkin lebih kuat, terus sesuatu yang memang kamu pengen makan weekend, monggo, makan aja. Jadi kita nggak pernah bilang it's zero or nothing, it's 100 or nothing, ya kita nggak pernah mau jadi winner takes it all gitu, karena kita ngelihat semuanya bisa kok berdiri bersama-sama, kita punya purpose yang beda-beda, visi-misi yang beda-beda, dan kita selalu bisa punya tempat untuk satu sama lain, dan inilah cara kami dalam melakukan branding. Kalau memperhatikan cara brandingnya Lemonilo, kita selalu bilang bahwa ayo lakukan hidup sehat. Cara hidup sehat, yang pertama makan yang seimbang, ada sayur, ada karbohidrat, ada protein. Yang kedua, kalau kamu pengen yang makan yang instan-instan, maka belilah produk Lemonilo. Kita nggak pernah bilang loh, satu-satunya cara kamu hidup sehat adalah dengan konsumsi produk Lemonilo. Kita nggak pernah bilang kayak gitu, kenapa? Because it's a lie. Gitu. Kamu kalau misalnya mau sehat, ya kamu olahraga, makan yang seimbang. Tapi kalau mau makan yang instan-instan, ada nih produk kayak Lemonilo yang memang healthy, yang memang all natural, and we are proud to say that we have better process. Gitu. So I think konsumen kita juga udah pintar ya. Nggak mungkin lah kita sebagai brand, kalau kita mau besar, kita membohong-bohongi konsumen itu udah. Nggak bisa seperti itu. We have to say who we are, dan kita harus ceritakan terus misi kita supaya semakin banyak orang yang ikut membangun Indonesia bersama-sama Lemonilo gitu, dengan melakukan hidup sehat. Kira-kira itu, semoga saya menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Shinta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan mengenai mengapa produk yang dipilih oleh Lemonilo adalah mie instan. Mengapa tidak menggunakan produk lain seperti susu ataupun yang lainnya, Bu? Terima kasih. Nah, tadi balik lagi tuh kalau teman-teman perhatiin di
deck saya, di bahan presentasi saya, yang bagian problem sama dengan opportunity ya. Tadi kan ngelihat kalau di FMCG itu sebenarnya salah satu kategori yang paling besar di Indonesia adalah instant noodle. Dan nilainya itu nggak main-main ya, sangat-sangat fantastis. It's a $3 billion market per year. Jadi benar-benar sangat besar. Nah, suatu market share yang besar menunjukkan bahwa betapa sukanya masyarakat Indonesia terhadap produk itu. Betapa tergantungnya kita terhadap mie instan. Maka kemudian kita bedah apa sih di kategori-kategori itu. Kalau di konteksnya Lemonilo, kita ngelihat, oh mie instan itu disukai padahal ada problem A, B, C. Dan kemudian kita analisa, kalau kita menghadirkan sesuatu yang memfix problem-problem ini, maka kita percaya at least ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang pengguna kategori tersebut yang akan merasa terbantu. Dulu kita nggak mimpi Lemonilo sebesar ini atau produk mie instan kita bisa diterima seperti ini. Yang kita lihat cuma adalah potential impact that Lemonilo could create with our product. Jadi makanya mungkin waktu itu kita melihat bahwa market share-nya besar, berarti kebutuhannya besar, problemnya juga jelas apa ya. Mungkin kalau saya dulu ya termasuk anak yang suka sekali dengan mie instan. Waktu saya kecil, ibu saya suka bilang, boleh kamu makan mie instan, tapi kamu makannya satu bulan sekali ya. Terus saya pusing waktu masih kecil, waduh disuruh makannya sebulan sekali, padahal saya suka sekali. Dan it's a shared story, banyak sekali anak-anak Indonesia yang dikasih pesan sama ibunya atau ayahnya seperti itu, boleh kamu makan mie instan, tapi makannya sebulan sekali atau dua minggu sekali. Maka sudah jelas, sesuatu yang sangat disukai, dan ada problemnya, let's fix that problem, in a hope that it could give us potential impact. Jadi ngelihatnya waktu itu sangat-sangat simple seperti itu, kenapa mie instan? Terima kasih Ibu Shinta. Dan untuk next question ini ada dari Bayu Aryawan. Sampai saat ini masih marak pewarna makanan di pasaran dan mengklaim sebagai bahan alami dan sehat. Padahal itu juga ditakutkan untuk berbahaya. Dan juga bahan di tingkat pengusaha kecil atau menengah saja mulai memperkenalkan mie pangsit hijau di salah satu rumah makan juga. Sebenarnya bagaimana cara pengusaha-pengusaha UMKM bisa mengontrol penggunaan pewarna alami yang juga riskan dengan buatan dari kimia. Terima kasih, Bu. Mau nggak mau, kalau kita pengen make sure bahwa produk kita itu tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, maka kita harus mengalokasikan dana untuk tes lab dan test certified lab. Karena memang jujur di Lemonilo salah satu pengeluaran yang sangat besar itu adalah untuk QC ya, dan untuk tes. Jadi kita kalau tes itu nggak main-main, kita lab terakreditasi dan kemudian bahkan lab internasional. Zaman dulu waktu kita masih kecil pun komitmen ini sudah ada gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang kami lakukan pada saat Lemonilo sudah seperti sekarang, tapi bahkan saat resources kami memang masih terbatas, ini adalah komitmen yang kami lakukan. Jadi kalau kita bilang bahwa kita mau jaga kualitas, tapi kita nggak mau nih keluarin uang buat lab test, ya itu susah gitu kan, karena gimana cara kita bisa tahu apakah info nutrisi kita itu memang bisa terjamin atau enggak. Ya satu-satunya cara ya kita harus lab test. Lab test nggak semuanya mahal, kalau ada yang punya pemerintah itu sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi memang angkanya ya dari mulai ratusan ribu hingga jutaan ya, nggak ada yang puluhan ribu. Tapi ini sesuatu komitmen sekali lagi. Kalau kita punya komitmen, kita pengen bikin bebas dari A, B, C, cara kita bertanggung jawab kepada masyarakat adalah dengan melakukan lab test gitu. Dan ini ya sesuatu yang harus menjadi komitmen kamu gitu. Jadi ya memang mahal, tapi contohnya sekolah anak mahal, tapi kalau komitmen kita mau anak harus sekolah, ya mahal itu
ya harus kita kejar gitu kan. Ini memang ujung-ujungnya adalah mau atau tidak mau gitu, karena memang ada hal-hal yang jika sudah menjadi suatu komitmen mau tidak mau harus dikeluarkan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Shinta. Dan ada next question yang hampir mirip dari Diah Ayu Aulia Aziz dan juga Kinanti Dwi Lestari. Apakah dari Lemonilo ada rencana untuk mengeluarkan produk semacam ice cream yang sehat? Apalagi anak-anak di zaman sekarang sangat suka sekali dengan yang namanya ice cream. Tapi kadang sulit untuk membeli ice cream yang sehat. Dan juga terkadang kita nggak mau ribet untuk membuat dan lebih memilih mie instan. Lalu juga, apakah masih ada goals yang ingin dicapai ke depannya oleh Lemonilo dan membuat inovasi baru selain membuat mie instan? Terima kasih, Bu. Ini ide yang bagus ya. Saat ini sih memang banyak sekali kategori yang kami lagi explore. Dan cara ngelihatnya sama di Lemonilo. Kami selalu melihat potential impact yang bisa kita hasilkan ya jika kita masuk ke kategori itu. Sebenarnya kalau saya boleh sharing ya, di Lemonilo itu sudah beberapa kali ya kita pengen bikin nih misalnya suatu produk. Tapi kita melihat produk existing itu sebenarnya udah bagus kok gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang perlu kita quote-unquote betulin. Maka Lemonilo biasanya, berarti ini bukan produk priority. Jadi nggak cuma tentang potential profit ya, tapi kalau di Lemonilo sekali lagi potential impact. Nanti mungkin saya cek deh, ini produk ice cream ada apa nggak nih di dalam pipeline kita. Well, anyway, apa sih yang masih ada di dalam mimpi kami? Ya pastinya masih banyak lah ya. Buat kami, this is a start. Jadi memang mie instan kan salah satu kategori, baru salah satu kategori. Dan pinginnya ya mimpinya jika kita masuk ke rumah orang Indonesia, everything is lemonized gitu ya. Itu mimpi pribadi ya. Jadi kita pinginnya semakin banyak produk Lemonilo yang dihadirkan menemani hidup masyarakat Indonesia. Makanya memang kita meluncurkan SKU-SKU baru yang tadi sebenarnya jumlahnya udah sekitar 40-an ya, tapi memang mungkin belum kami push ke offline. Jadi banyak yang memang adanya di platform maupun official store kami. Tapi memang ini adalah langkah awal. Nanti pastinya di tahun ini ada SKU baru yang kami keluarkan. Tunggu aja, pantengin aja social media maupun mungkin MNC. Nanti kita iklan ya di MNC lagi. Sekarang masih ada setiap hari, by the way. Kalau pasang MNC apa aja ada Lemonilo di situ. But anyway, itu sih mimpi masih banyak. Kita juga baru mulai melakukan penjualan produk di mancanegara, tapi memang karena memang lagi COVID ya, jadi belum bisa semasif itu karena ada halangan-halangan jarak, pengiriman, dan lain-lain. Tapi selain kategori, kita juga ingin membawa semangat hidup sehatnya masyarakat Indonesia ke mancanegara. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Shinta atas pemaparan materi dan juga telah menjawab pertanyaan dari para peserta. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang sudah bertanya. Tadi ada 5 orang penanya, yaitu Evelyn Margareta, Arsatika Dwi, Bayu Irawan, Kinanti Dwi Lestari, dan Diah Ayu yang berhasil mendapatkan door prize dan nantinya akan dihubungi oleh pihak panitia. Terima kasih. Congratulations yang sudah bertanya tadi. Selamat, kalian sudah mendapatkan door prize-nya. Nah, by the way, Kak Ika, kita punya informasi yang menarik nih. Gimana kita langsung ngomongin aja ya? Benar banget, Kak Risa. So, pada siang hari ini, kita akan sekaligus membuka our next events, yaitu Storytelling Competition dan juga TikTok Competition. Registrasi dan pendaftaran akan dibuka mulai hari ini hingga 8 Juli 2021 mendatang. And for other information, including the rules, guidebooks, and etc., you can visit our social media ya. Betul sekali, Kak. Dan untuk pemenangnya, nanti kami akan umumkan saat webinar bersama Kak Andovi Dalofes. Jadi jangan lupa ikuti terus sosial media kita, termasuk Instagram kita, di
mnckoves.official agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Jangan lupa daftar ya. Benar sekali, Karissa. So, mark the date ya semuanya. Oke, mungkin saat ini kita akan sesi foto bersama. Jadi, untuk para hadirin dimohon untuk meng-onkan kameranya. Untuk sesi dokumentasi, apakah sudah siap? Recording in progress. Mungkin kita... Oke, kita bantu hitung mundur saja mungkin Kak Ika ya. Ya, boleh Kak Risa. Baik. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian, telah sampailah kita di penghujung acara MNC College Webinar bersama Lemonilo Higher Edu as Incubator. Dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersedia hadir pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Kita berjumpa lagi di rangkaian event MNC Coves selanjutnya. Akhir kata, saya Diah Ayu Kakartika. Dan saya Risa Safitri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.